Hai, selamat pagi. Hari ini Ana masih lagi bersama dengan Fifi dalam show kantin daripada pukul 11.30 pagi sampai pukul 2 petang. So, hari ini topik kita pasal, hari ini apa topik kita? Topik kita pasal different people yang buat different things on the stage ataupun konsert. So, bersama dengan Fifi hari ini adalah pengurus Peter Hati. Apa khabar Cik Rahman? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Selamat. Ini sesi pagi ya? Ya, selamat tengah hari Cik Rahman. Selamat tengah hari. So, ini hari Jumaat. Kita akan bercerita sikit pasal band Peter Hati. Dan yang terbaru, Fi, dengar Peter Hati akan melancarkan konsert esok pada hari Sabtu di Muzium Negara. Ya, benar. So, betul. Macam mana dapatnya idea untuk buat konsert dekat Muzium Negara? Sebab tempat ni penuh hazanah dengan sejarah. So, apa poin dia untuk buat konsert dekat sini sebenarnya? Sebenarnya dia dari proses survey kita orang tau. Kita orang cari dari asal dulu untuk buat launching sebenarnya. Okay. Mula-mula kita cari dekat Wisma Central. Lepas tu try pula dekat office member kita orang, Moshio Fitso punya office kat building dia. And then bila kita ada list jugalah dekat Aswara and then beberapa tempat lain. Kemudian bila kita turun dekat museum, dia punya environment dia lain tau. Yelah, dia punya tempat tu lain macam. Dia suka dia punya apa dia panggil atmosfera dekat situ sangat 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 menenangkan. Sangat menjadi-jadi ya. Okay. Menjadi-jadi ya. Then kita plan untuk untuk launching, kita just launch untuk kita buat sesi mendengar. Mm-hmm. And then selepas 2 bulan launching, kita perform. Untuk sebenarnya ini adalah untuk selamat datang ke panggung suara punya promosi juga. Okay. Album. Yep. So memang rasanya tempat tu lebih sinonim dengan Peter Hati, memandangkan Peter Hati tu dia banyak buat Nusantara punya muzik tu ke tak? Sebenarnya kalau berkaitan muzik, tempat tu dia seolah-olah seperti biasalah muzium kan, tempat letaknya barang-barang lama, barang-barang sejarah. Macam tu juga dengan barang-barang muzik Peter Hati. Itulah. Yang gemar menggunakan barang muzik lama. Ya, saya tahu yang Peter Hati yang masih bagus dan macam tu lah. Peter Hati banyak menggunakan bunyi-bunyian yang orang cakap lebih lama dan tapi memang memang best. Dia memang suka mengeksperimenkan bunyi-bunyi dan macam tu juga dengan konsert ni. Dia orang cuba mengeksperimenkan bunyi itu dengan seni-seni yang lain. Okey. Patutlah seni di lokasi itu. Sebab tu dipilihnya Muzium Negara. Iya, iya. Okey, tapi ini adalah tapi saya rasa ini adalah first time konsert yang dibuat dekat Muzium Negara, betul ke tak? First time konsert buat dekat muzium, yang itu saya tak selidik pula. Tapi mungkin kan kalau betul, yes. Yes. Korang adalah pencetus pertama dekat Malaysia. Okay, so kita akan kembali lagi bersama dengan Cik Rahman kita. Kita nak tanya apa persiapan dan proses Peter Hati sekarang. So, kembali lagi bersama dengan My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, kembali lagi bersama dengan Fifi dalam My Campus Canteen hari ini. So, hari ini Fifi ada istimewa sikit dalam konti. Tapi suara je lah kan. Bersama dengan Cik Rahman kita. Kita nak tanya pula, macam mana dengan proses dan persiapan Peter Hati sekarang? Apa yang tengah dibuat oleh bakal-bakal bunyi-bunyian kita tu? Okey, kalau untuk Peter Hati, untuk band saya, ahli Peter Hati memang sangat serius dan detail dalam repertoire muzik kali ini. Okey. Melibatkan 3 album dari awal, iaitu first EP Bintang Biru Crystal Salju. Okay. And then second album is Fonetik Anak Candal dan the latest is Selamat Datang ke Panggung Suara. Oh, bermakna ini untuk sekaligus album yang lepas lah.
jazz sekaligus dalam teknik repertoire Pita Hati. Okey. Selainnya kalau dikira dari keseniannya pula, uh-huh. ada kita sedang preparekan lagi dalam proses akhir, visual mapping punya design. Okey. And then dengan props yang disponsor oleh Gudang Genderang. Okey. Wow. Rakan seni Pita Hati juga. Sebenarnya semua yang di dalam produksi kali ini adalah rakan seni Pita Hati, dan ada juga yang dari sebelum ni kita dapat kontak lah, yang siapa nak join gitu. Okey, kalau macam yang lepas Pi ada tengok untuk Fanatik Anak Canda punya tua, memang Pita Hati sangat orang cakap kreatif menggunakan visual-visual dekat belakang performance tu. So, adakah kali ni benda yang sama juga? Benda tu rahsia. Ramai. Rahsia lagi kepada umum. Okey. Tak boleh diberitahu, tapi ada konsep tu lebih besar. Sebenarnya konsep tu lebih besar. Ni bagi clue je. Okey. Tak sabar nak tengok ni. Lebih besar dan lebih power lah. Lebih power lah. So dengan konsep props yang ala-ala surreal sikit lah. Tak banyak lah. Uish, memang rugi siapa tak datang ni. Serius. Itulah. Ini sebenarnya hadiah juga pada Pita Hati, kepada peminat, kepada pendengar-pendengar baru yang mula nak mengenali muzik Pita Hati. Inilah semangat Pita Hati. Yang nak ditunjukkan dalam sini. Okey, kalau boleh bagi tahu kepada pendengar-pendengar baru, berapa lama sebenarnya Pita Hati dah berkecimpung dalam bidang berapa muzik lama, ni? Berapa lama Pita Hati dah 11 sejak 2011 lagi. 2011 mula serius sebenarnya, padahal dah lagi lama sebenarnya. Itulah dia. 10 lagi kan. Dia di bawah tanah. Dan sebelum ni Pita Hati hanya di bawah tanah, tapi sekarang dia dah naik ke puncak pula kan. Okay. So itu antara preparation yang Pita Hati sedang buat untuk konsert di Muzium Negara. Tapi malam ni ada juga di Gaslight Cafe, tak silap Fifi? Yes, malam ni ada juga di Gaslight Cafe, tapi itu kelainannya pula adalah special akustik. Bukan akustik biasa, tapi special akustik yang dah di praktis lah oleh band Pita Hati sendiri. Bermakna ada dua persembahan yang sangat berbeza, dan sepatutnya kita memang kena tengok lah ni. InsyaAllah, mudah-mudahan semua lah datang. Okey, so kita akan kembali lagi. Jangan lupa teruskan mendengarkan kami di www.mycampusradio.com, dan kembali lagi kita akan bertanya lagi dengan Cik Rama kita, kenapa peminat pun datang dekat konsert Pita Hati kali ni. So stay tune bersama My Campus Radio, jom berubah bersama. Okey, kembali lagi bersama dengan Fifi dan juga Cik Rama kita, wakil daripada band Pita Hati. Cik Rama, okey Cik Rama, nervous? Okey, bagus. Bagus. Okey, untuk kali ni punya konsert, kenapa peminat-peminat yang lama yang tertunggu-tunggu konsert dan juga peminat-peminat baru perlu hadir dan datang untuk konsert ni? Apa kali ni yang Pita Hati janjikan sebenarnya? Berat juga soalan ni. Berat. Okey. Kenapa peminat Pita Hati dan peminat baru perlu datang? Okey. Sebenarnya macam saya cakapkan tadi, ia sebenarnya merupakan sebuah persembahan seni daripada Pita Hati. Ia berbeza daripada persembahan-persembahan sebelum ni yang diorang pernah tengok, dan kali ni boleh dikatakan ia adalah hadiah daripada Pita Hati untuk mereka-mereka yang sangat menghargai seni Pita Hati dan yang baru mau mengenali Pita Hati. Itulah. Tapi adakah
Pita Hati akan membuat persembahan sendiri ataupun ada band lain ataupun penyanyi undangan bersama? Ya, ada penampilan khas daripada Ramayan. Okey. Ramayan adalah dari record label yang sama. Okey. Dan dia akan membuat opening pada hari itu 6:30 petang. Okey. Dan kalau siapa yang hanya mahu melihat Pita Hati saja pun boleh juga. Okey. Dan akan mula pada 8:30 malam. 8:30 malam. Ya. Yeah. So, adakah tiket masih boleh dimiliki oleh sesiapa saja, Cik Rahman? Sesiapa saja tiket masih available untuk jualan di pintu, di pintu masuk. So diharap jangan lambatlah sebelum performance. Okey, so dalam 15 minit sebelum performance pintu akan ditutup. Pintu akan ditutup eh. Ha, yeah. Siapa yang lambat tu memang tak sempatlah. Ada pagar tak boleh panjat tu? dia dalam auditorium kan. Memang tak boleh panjatlah. Tak boleh panjatlah kan. Memang berdinding kan, tutup semua. So you guys semua, korang boleh dapatkan tiket di pintu masuk RM60 untuk melihat selamat datang ke panggung suara live daripada Pita Hati. Yeah. So, kita akan kembali lagi sebab lepas ni kalau mungkin ada yang kawan-kawan kita yang jauh Cik Rahman. Tapi tak boleh, mungkin ada kawan-kawan kita yang jauh dan faham. Dan tak berkesempatan. So, macam mana dia nak dengarkan Pita Hati ni? Stay tune bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okey, kembali lagi bersama dengan Fifi hari ini bersama dengan pengurus Pita Hati yang akan membuat konsert esok hari di Muzium Negara pada pukul 8:30 malam. So kalau tadi Cik Rahman dah beritahu memang akan ada banyak bunyi-bunyian istimewa untuk pendengar-pendengar Pita Hati. Tapi kalau ada pendengar kita yang tak dapat nak datang, Cik Rahman macam mana diorang nak berinteraksi dengan Pita Hati ni? Okay, kalau peminat yang tak sempat nak datang, kita ada lagi show pada 22 hari bulan ni. Wow, ada lagi? Ya, tapi bukan kita orang punya organise lah, yang ni kita organise sendiri kan. Tapi yang selepas ini akan ada di Bentley punya auditorium ni. Wow. And then kali itu akan perform dengan Indonesia punya band. Okay. Dan di situ juga masih ada masa kepada siapa yang nak lihatkan. Cuma perbezaannya itulah bila kita di pentas orang lain, cuma seninya agak berbeza sikitlah. Kan. Ya betul ke. So macam mana nak interaksi Pita Hati melalui Facebook ke Instagram ke? Ya, terus saja boleh inbox saja bila-bila masa 24 jam ada sesiapa saja boleh just inbox saja di Facebook Pita Hati. Okay. Kepada yang nak melihat perkembangan-perkembangan ada tiga jalurnya. Facebook, Twitter dan Instagram. Okey, bagaimana pula dengan CD ataupun album untuk Pita Hati? Untuk CD dan album Pita Hati, kepada yang sudah mengenali manager barangan kami, boleh saja terus melalui dia ataupun inbox saja kepada Pita Hati dan kita akan di FB Pita Hati, kita akan respon saja dekat situ. Kan, Fit, nampak sekarang ni ada banyak t-shirt terbaru Pita Hati. Oh, sorry. Sebenarnya, kita ada juga juru kedai kita yang dah ada dekat beberapa negeri Malaysia ni. Dan boleh, rasanya ramai juga yang dah tahu dekat situ kan. Saya nak bagi details time ni. Boleh juga. Boleh juga. Di kiranan dekat Melaka kita ada com. Okey. Dekat Pahang kita ada Bergerak. Okey. Ada Coastal Store. Wow. Matan. Banyak juga tu. Ya. Boleh tahan lah. Boleh kita just try and error je kan. Experiment je.
cara market ni. Tapi asalkan rasa album-album ni dimudahkan dekat dengan para peminat. Betul tu, tapi memang rasanya satu Malaysia memang dah tahu pita hati siapa dengan muzik genre yang diorang bawa, iaitu electro rock Nusantara. Memang rasa semua mudah untuk terima pita hati ni sebab dia memang lain daripada yang lain. Dan tapi yang paling seronok Fit pernah tengok masa pita hati perform di GSC Pavilion. Masa kaki seni tu lah, iaitu memang seronok. Tapi kali ni memang pita hati akan janjikan yang terbaik untuk peminat-peminat pita hati. Yes. Ada apa-apa lagi Cik Rahman nak tambah untuk peminat-peminat pita hati? Ada apa-apa lagi nak pesan untuk peminat-peminat pita hati? Tak ada apa lagi nak pesan. Cuma itulah, just nak bagi tahu konsert ni adalah semangat kami dan semoga berharap ramai-ramai yang support. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita cuba produce sendiri sebenarnya konsert ni untuk masa akan datang, untuk long term juga. Dan itulah, ikutlah kami ni konsert nanti. Itu harapan, antara harapan Cik Rahman. So terima kasih banyak Cik Rahman sebab sudi ditemu ramah oleh My Campus Radio. Sama-sama, terima kasih Abby, call, story. Boleh time sangat kan. Tak apa, kita jumpa kat sana nanti hari Sabtu. Okay, baik. Alright. Say all the best untuk pita hati. Thank you so much. Sampaikan salam pada semua Ilham, Dayat, Masrin, semua. Baik. Okay. Ha. Okay. Thank you so much. Alright. So itu tadi, tadi bersama dengan Rahman Pita Hati. So kita akan kembali lagi selepas ini di My Campus Radio. Jom berubah bersama.